Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Roti Kaya. Netizen teruja Ustadz Ebid Liu kembali aktif di media sosial. Selanjutnya, lebih banyak penyedia media sosial pendakwa yang terkenal Ustadz Ebid Liu lewatkan naik pengungsian di Instagram. Memuat naik video berada di pasaraya, pendakwa itu hanya menulis caption ringkas segala puji bagi Tuhan. Pengungsiannya itu mendapat berbagai reaksi netizen yang meluahkan rasa syukur melihat pendakwa itu kembali aktif di media sosial. Tidak ada juga ramai mengatakan rindu untuk melihat perkongsian dan misi kebajikan pendakwa berkaitan. Dahulu pada 20 Agustus lalu, sesatan ke atas, Ebid Liu dilakukan berikutan aduan memerlukan beberapa individu yang mendakwa pendakwa itu melakukan perbezaan seksual. Sekian berita pada hari ini, sekian terima kasih.